Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabatku semuanya? Mudah-mudahan Anda tetap sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Amin rabbal alamin. Hanya doa yang bisa saya persembahkan kepada Allah SWT untuk Anda tentunya. Kali ini saya akan memperlihatkan cara saya membuat video 4 video dalam satu tampilan video. Nah, mungkin sahabatku yang ingin juga membuatnya atau belum pernah membuatnya, mari kita coba membuatnya bersama-sama. Ayo kita mulai saja pekerjaan kita. Mudah-mudahan ada luangan waktu untuk mengikuti video ini hingga akhir. Untuk membuat video 4 tampilan, kita harus terlebih dahulu mempersiapkan 5 buah video dengan durasi yang sama panjangnya. Video yang pertama adalah video yang tanpa ada gambar-gambar. Video polos, seperti kita memvideokan dinding yang bersih, atau seperti kita memvideokan langit, atau seperti memvideokan hamparan laut. Boleh berwarna tapi polos saja, itu lebih bagus. 4 buah video lainnya adalah video yang tentunya ada pemandangan atau ada gambar-gambar apa yang kita sukai, ada keindahan alam atau ada apalah saja. Yang penting video yang ingin kita tampilkan nanti tentu yang ada gambarnya. Apabila kita telah memiliki 5 video di galeri HP kita, maka barulah kita mulai mengerjakannya. Saya menggunakan aplikasi CapCut. Segera saja kita klik CapCut. Klik tambah proyek baru. Pilih video yang polos, video yang tidak ada gambar-gambarnya. Klik tambah satu di bawah sebelah kanan. Seperti ini, saya punya video yang polos, ada warna tapi dia hanya satu warna saja. Setelah itu baru kita tambahkan dengan 4 buah video lainnya secara berturut-turut. Saya masukkan video yang ada gambarnya, yang pertama. Klik icon overlay yang ada di bawah ini. Klik tambahkan overlay. Kita pilih video yang ada gambar yang pertama, karena video ini ada 4. Klik tambah. Sebuah video telah masuk. Video ini kita sesuaikan ukurannya dengan 2 ujung jari kita. Kita cubit saja. Kita jadikan 1/4 dari luasnya layar yang ada ini. Saya meletakkannya di sebelah kiri bawah. Nanti kita susul dengan 3 video lagi. Sekarang kita tambah overlay untuk mengambil video berikutnya di galeri HP kita sampai selesai ke 4/4-nya. Empat buah video telah kita masukkan di layar yang sama sehingga terlihat seperti ini. Ada 4 video. Kita putar sejenak video ini. Hapus simbol CapCut ini dengan cara disentuh dan hapus. Berikutnya, klik tanda panah di atas sebelah kanan.
mengekspor 80% lebih, hampir selesai. 95% selesai. Klik tulisan selesai di atas sebelah kanan agar video ini disimpannya di galeri HP kita nanti. Kita keluar dari aplikasi Capcut. Kita melihat video tadi di galeri. Kita klik galerinya. Kita klik album video. Seperti inilah yang terlihat. Sekarang kita putar video ini. Kita lihat bagaimana hasil yang kita kerjakan tadi. Seperti inilah hasil yang kita kerjakan mengedit dan membuat video dengan 4 tampilan videonya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita bersama tentunya. Jika Anda sebagai sahabatku merasa ini ada manfaatnya, mohon sudi kiranya sumbangkan buat kami, like, komentar, subscribe. Bagi yang belum pernah subscribe channel Ikhlas Pasrah ini, agar kami terus bersemangat untuk mengembangkan dan membuat video-video, membuat konten-konten berikutnya. Atas keikhlasannya mendukung channel Ikhlas Pasrah, kami ucapkan banyak terima kasih. Hanya Allah yang mampu membalas segala kebaikan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.